Dari orang
orang-orang yang tidak paham itu membenturkan kita pilih mana apa yang dilakukan Umar bin Khattab dengan Rasulullah. Itu pendapatnya provokatif. Ya pasti kita menyerah dilakukan. Padahal Rasul Muhammad SAW adalah telah dengan tegas berkata, dan di ada wafat tolak sungguh beliau Muhammad SAW dalam tolak. Tetapilah sunnah dan sunnahnya ulama pengganti yang menunjukkan dan mendapatkan hampir-hampir minim kesalahan, tapi walaupun hampir minim kesalahan, sahabat itu bukan Nabi tidak sempat melakukan kesalahan. Tapi saya yakin untuk urusan yang sifatnya agama, hampir-hampir para sahabat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Ini yang memerintah siapa? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, pasti apa yang disabdakan itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak serta-merta sahabat Umar bin Khattab ketika melakukan sholat tarawih secara berjamaah dan hukuman yang ditetapkan dua rakaat itu menurut pendapat pribadinya tidak pasti mengikuti Rasul Muhammad. Dan Rasul pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kan Nabi ketika jawab abu nyokoto sopo sirokabwe alaiha ingatan sunnati wa sunnati ulaba rohdi binawadi kelawan biro-biro apa yang pernah dilakukan Nabi, apa yang pernah dilakukan para sahabat khususnya ulama Allah. Ini katanya walaupun ibadah sholat tarawih itu ibadah sunnah, tetapi nilainya akan menjadi luar biasa ketika kita mengikuti sunnah tersebut, melakukan sunnah itu karena mengikuti orang yang diturunkan di Nabi supaya ibu di termasuk kontor apa yang dilakukan Kiai Haji Ali Mahmud tentang adanya orang yang mengatakan hitungan sholat tarawih itu 8 tiga ada sholat tarawih akan kata tiga tidak mulai dia mulai di koma on kalau sudah istilah sholat tarawih pasti 20 rapi itu maknanya beberapa kali istirahat. Kalau sekarang sudah hampir tidak ada, kalau dulu 4 rakaat itu istirahat dilakukan wirid, 4 rakaat lagi istirahat dilakukan wirid lagi. Kalau di Mekah sana 4 rakaat istirahat terus melakukan tawaf itu zaman Sayyidina Umar bin tapi kenapa perbandingan kerja manusia Umar perlu enten jauh tingkat jauh kalau bukan di dalam kitab kalian dia haji yang masuk dia tidak pun utami ini mono tambahan di albat ini saya temukan di Quran Allah terusin dia haji yang masuk rupanya tambahan kalau jauh sopo an Nabi Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal tingkat korban kosong kosong kafe dilalui kelawan kong lur hingga kita tetap tinggal tak sini disebutkan Nabi Abdullah bin Umar rubani sahabat Abu Bakar Umar dan Nabi dengan tegas bersabda ikutlah dengan dua orang setelah aku satu Abu Bakar dua
Jadi ketika kita mengikuti Abu Bakar,